Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai, Mpu. Ternyata, hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya, matangkan dulu perencanaan kalian. Sebab perencanaan yang kesusu, terburu-buru, akan selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut. Manggung. Bagaimana? Semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan kelaliman. Laporan itu benar, Bu. Mereka menuju ke kepatihan dan sebagian mereka mengepung kedaton dari gerbang depan. Beritahu semua Bayangkari dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu dan juga di Keputren. Siap, Gampung. Raudeng, menyergap kepatihan dan bunuh seluruh pasukan, juga keluarga Halayuda. Lalu cepat bunyikan titir. Itu akan menjadi tanda buat pasukanku untuk menyerbu kedaton dan juga untuk pasukan yang lain untuk menyergap dan menawan para rakyat yang lain. Siaga. 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 Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo. Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan, Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Dharma Putra itu pengalasan Wineh Suko. Hamba mohon. Kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa 2-3 orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung kedaton. Betara yang agung, lindungilah suami hamba. Berikanlah jalan kemudahan untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tetapkanlah hatinya
bebaskan dari ragu dan kebimbangan. Baik. Oh,
Sang Prabu sudah melarikan diri. Dan Patihalayuda telah tewas. Sang Pati telah menerima karmanya yang setimpal. Semasa hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah punya kawan dalam hidupnya, karena kawan bagi dia lawan yang tak berdaya. Tangannya berlumuran darah dari orang-orang yang menjadi jahat karena fitnahnya. Memang Halayuda pantas mendapat hukuman demikian. Teruskan banyak. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Seorang pendekar. Bagaimana? Sudah ada kemajuan, Paman? Lumayan. Kalau Dana Pala sungguh-sungguh, pasti lebih cepat lagi menyerap ilmu Paman. Jadi, selama ini tidak sungguh-sungguh, Kakang? Sungguh-sungguh, Ayu. Tapi jur-jur saya memang rumit. Tanya ibu, tiap malam sekujur tubuhku diboboki beras kencur untuk menghilangkan pegal. Panji? Kamu semakin bertambah gagah. Ayo masuk. Mana Paman Kamendanu, Bi? Kamu datang sebagai seorang penggawa atau sebagai seorang keponakan? Ayo masuk. Kalau menduduki kedaton, merebut kekuasaan, saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan dia Halayuda masih bisa diterima dengan nalar. Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu ketika diundang ke kedaton. Apapun alasannya, bagaimana sikap para Rake dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawiya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerimanya, seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya. Kemana Gusti Prabu? Kamu yakin kalau mereka tidak membunuh keluarga Raja? Saya yakin tidak. Sebab di antara para Dharma Putra,
masih menduga-duga tempat pengungsian Gusti Prabu. Dan Panji sendiri mengikuti pasukan yang mencari sampai ke Cingkan. Saya harus temui Mpu Wahana. Hamba sudah mengirim seorang telik sandi. Tapi sampai sekarang ini belum kembali Gusti Prabu. Tapi kalau dalam 5 hari lagi belum juga datang, kemungkinan hamba sendiri yang akan berangkat. Memang kita harus segera tahu perkembangan kota raja untuk bisa menentukan sikap. Apakah kita akan menyusun kekuatan di Daha atau di Tumapel? Sangat benar, Gusti Prabu. Ada apa, Arihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa untuk pulang ke Majapahit, Empu. Bagus. Ampun, Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Iya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti. Apa hak kalian melarang aku pulang? Aku punya keluarga. Aku harus tahu keluargaku selamat atau tidak. Kalau sudah ketemu, aku langsung balik kemari. Semua ini perintah Pumada. Kami tidak berani melanggarnya. Apa pangkat dia berani melarang seorang pengalasan? Saat ini Pumada adalah satu-satunya atasan kami di bawah Gusti Prabu. Ada apa? Siapa yang mau pulang? Aku Mada. Aku cemas akan keselamatan keluargaku. Tuan mau melanggar larangan yang sudah kita sepakati bersama? Aturan itu kita bikin untuk keselamatan kita semua. Terutama keluarga raja. Paling lambat lusa, aku sudah kembali di sini. Sungguh aku tidak akan macam-macam. Tidak seorang pun yang boleh ke kuta raja. Kurang ajar. Kau pikir Bayangkari macam apa kau bisa melarang seorang pengalasan? Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Biar bagaimanapun dia seorang kesatria. Minggir, minggir. Ayo minggir. Ayo minggir. Minggir, minggir. Ayo minggir, minggir. Setiap hari menghukum orang yang dituduh setia kepada raja. Shh, jangan keras-keras. Nanti kamu sendiri bisa diseret kuda. Sekarang ini, banyak sekali tukang tunjuk. Dulu mereka menantang kekerasan yang dilakukan Patih Halayuda. Sekarang, yang mereka lakukan malah lebih kejam dari penguasa sebelumnya. Jangan keras-keras. Aku tidak percaya bahwa seluruh hari di bulan ini semuanya membawa kesialan. Alasan yang terlalu mengada-ada. Kumpulkan semua Dharma Diaksa dan Dharma Papati. Besok pagi di tempat ini. Tidak bisa, Adi. Mereka sedang melakukan semedi. Katanya, untuk mendapatkan hari baik bagi penabalan Adi sebagai Prabu Majapahit.
Para pendanda di hampir semua pura mengatakan hal yang sama. Juga Dharma Diaksa Ringka Sogatan. Sama, Adi. Para biksu bahkan berkumpul dalam satu Dewi Hara, melakukan puja kepada Sang Buddha untuk memberkati Adi, kata mereka. Kalian tahu kenapa aku begitu resah? Karena sampai saat ini, jejak Sang Prabu Jayanegara berikut keluarganya belum ditemukan. Tidak mungkin mereka hilang begitu saja ditelan angin. Pasti ada di satu tempat. Menyusun kekuatan, kemudian akan berbalik menyerang kita. Sebelum aku ditabalkan sebagai seorang raja. Adi tidak perlu cemas. Semua kekuatan pasukan sudah saya persiapkan untuk menjaga gerbang di segala penjuru. Kamu tahu, Deng. Sebelum aku diangkat sebagai seorang raja, maka aku belum bisa mengangkat kalian sebagai rakyat mantri Ripakirakiran. Dan aku belum bisa mengirim surat kepada para betara bawahan Majapahit. Dari Kahuripan sampai Kedah. Dari Sedayu sampai Blambangan. Kalau keadaan seperti ini tidak segera berakhir, negeri ini akan runtuh. Pemerintahan dikuasai orang-orang yang tidak mengerti sama sekali bagaimana bernegara. Terus terang kita akui, pemerintahan Prabu Jayanegara bersama Patih Haluda sangat buruk. Lalim dan penuh fitnah. Tapi bagaimanapun, mereka mendapat pengakuan dari semua negeri bawahan dan juga negeri tetangga. Seperti Bali, juga Galuh. Dan seluruh negeri Nusantara. Sedang pemerintah sekarang, tidak sama sekali. Bagaimana keadaan Gusti Prabu Mada? Di mana beliau mengungsi? Mada. Gusti Prabu tewas di perjalanan. Satu pasukan pengikut Rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami. Sementara Gusti Permaiswari dengan para garwa Kedaton serta dua putrinya cerai-berai. Saya tidak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya terpaksa melarikan diri. Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira karena Raja Lalim itu telah tewas? Tutup mulutmu, Bayangkari. Pengabdian kami tidak seperti kalian yang membabi buta dan akhirnya malah membuat Gusti Prabu tewas di tangan pemberontak itu. Apa salah jika kami membela junjungan kami? Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu. Sementara tuan-tuan di sini mau bekerja sama dengan pemberontak. Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung Rakuti menjadi raja? Kurang ajar. Sabar, kembar. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku bunuh kamu, Mada. Dia bukan raja kami. Apa yang dikatakan Pumada memang benar, karena dia tidak tahu siasat kita. Mada, kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sekali-kali berani mengatakan bahwa kami di sini tidak setia kepada raja. Kami, seluruh rakyat dan para adipati, tetap setia kepada raja. Dengan cara kami.
Tanya Adipati Suranata. Benar, Empu Mada. Saya sudah menghubungi seluruh adipati sampai ke Tuban dan Sedayu. Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Aku malah curiga. Mungkin Jayanegara masih berada di dalam Kutaraja. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak pernah kita duga. Saya sudah memeriksa semua rumah rakyat yang dulu sangat dekat dengan Halayuda. Tidak ada. Yang tidak pernah kita duga adalah rumah orang yang dulu pernah menjadi musuh Halayuda. Seperti Empu Wahana misalnya, atau Empu Sasi. Sebab dalam dunia siasat, terkadang lawan bisa berubah menjadi kawan yang baik. Ya, saya akan menempatkan orang-orang khusus di rumah kedua orang itu. Juga di rumah Kamandanu, yang sekarang dihuni oleh keponakannya, Penggawa Panji. Kalau bisa, jangan sampai lewat Sasi ini. Jayanegara harus bisa kita tangkap. Supaya para diaksa bisa langsung menabalkan keprabuanku. Kami akan berusaha mencari Gusti Tribuana Tugadewi sampai ketemu, dan akan kami tabalkan sebagai ratu di Majapahit. Kalau sudah jelas kita temukan, baru kita bisa merencanakan untuk kembali menggulingkan Rakuti dari tahta yang direbutnya itu. Maafkan hamba yang bodoh ini. Tapi bagaimana mungkin tuan-tuan akan menggulingkan kekuasaan Rakuti kalau semua prajurit Majapahit mendukung dia? Siapa bilang? Lebih dari separuh prajurit Majapahit masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Masih tetap setia kepada Trasang Gramawijaya. Benarkah keadaannya seperti itu, Gusti Tumenggung Klungsur? Terus terang, saya kurang tahu pasti. Suasananya masih serba semrawut dan rancu. Kita tidak bisa tahu dengan pasti mana kawan dan mana lawan. Ini memang tidak mudah untuk bisa dipahami. Terutama bagi yang belum pernah berkecimpung dalam suatu kekuasaan. Tapi saya yakin, ikal-ikalan Bang tidak mungkin asal bicara. Saya sangat yakin, Pamanpu. Saya sudah temui hampir semua prajurit. Dari Senopati sampai Penatus. Rata-rata mereka kurang menyukai Rakuti, yang mereka anggap tidak adil. Karena lebih memanjakan pasukan bentukan kaum Dharma Putra. Tuan-tuan, saya sudah mendengar semua keterangan dari tuan-tuan. Sungguh saya sangat terharu. Ternyata tuan-tuan masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Sekarang saya akan bicara apa yang sesungguhnya terjadi kepada tuan-tuan semua. Sebenarnya, Gusti Prabu dan keluarga dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Di mana beliau sekarang? Untuk saat ini saya belum bisa memberitahukan. Pokoknya, kalau tahta sudah berhasil dikosongkan dari para pemberontak, saya akan membawa keluarga raja kembali ke Kedaton. Saya akan susun rencana perebutan kembali ke Kedaton. Kamu sendiri, Mada, akan kembali ke tempat persembunyian Gusti Prabu atau akan berjuang bersama kami? Saya akan membantu tuan-tuan kalau diizinkan. Cari apa kalian? Bukan urusan tuan. Kamu tahu siapa saya? Tidak ada. Cari di gandok samping. Aku bertanya baik-baik, tapi kamu menganggapku leceh. Aku bertanya begitu karena kalian telah lancang mengacak-acak rumah seorang panglima perang Majapahit. Kamu cari siapa? Ampun, Tuan. Kami mencari keluarga Gusti Prabu Jayanegara. Siapa tahu mengungsi di rumah ini. Katakan pada Rakuti, atau siapapun yang menyuruhmu. Aku, Arya Kamandanu, tersinggung sekali
kalian perlakukan seperti ini. Baik, baik Tuan. Sekali lagi hamba mohon ampun. Ada apa kalian ke rumahku? Anu, kami diperintahkan memeriksa rumah Raden. Maaf Tuan Penggawa, tugas kami sudah selesai. Kami sudah pamit pada Tuan Kamandanu. Hubungan kita, Kakak. Saya tidak ingin pada malam perkawinan kita nanti saya sudah menjadi bekas seorang gadis suci. Apa bedanya, Ayu? Bagi Kakak mungkin tidak ada bedanya. Tapi bagi seorang gadis, ketegaran melawan hawa nafsu untuk menjaga kesuciannya memiliki nilai kebanggaan yang sangat tinggi. Bukankah kita sudah saling cinta, Ayu? Kita sudah saling memiliki. Kakang sedang dikuasai nafsu. Mata dan nafas kakang bukan nafas cinta, tapi nafsu birahi. Jangan sampai saya kehilangan hormat kepada kakang kalau kakang tetap memaksa. Baik, baik. Saya minta maaf. Kata-katamu semua benar. Saya tergoda hawa nafsu. Sungguh. Saya terlalu terpesona melihat kecantikanmu. Maaf, Ayu. Apa kamu tidak bosan? Main-main dengan anak ingusan yang lebih pantas menjadi anakmu, loh. Yang ini lain, Ki. Dan apalah adalah anak kekasihku yang tega mengkhianati cintaku. Di samping itu, aku ingin membalas dendam kepada Nyipuru. Terus terang, anak itu luar biasa tampan. Seolah sengaja dikirimkan Dewata sebagai pengganti bapaknya. Bomba bodoh. Mana ada Dewata mau mengirimkan jodoh untuk perempuan mesum macam kamu. Tapi kamu memang menarik, Nilu. Masih tetap muda dan cantik. Rencanaku, aku akan menculik anak itu lagi. Tentu Kamandanu dan Nyiparecara akan marah dan mengejar sampai kemari. Di sini baru kita selesaikan bersama. Itu pancingan yang bagus. Dan aku yakin kali ini nasib baik akan menyertai kita. Kita sama-sama mendapat keuntungan untuk melampiaskan sakit hati kita masing-masing. Mungkin Ayu sakit, Kakak? Biasanya kalau saya ajak mencari tanaman obat dan jamur, selalu mau. Dia sedang marah kepada saya. Kenapa? Tadi malam saya melihat kalian sedang bermesraan, sampai saya cemburu. Cemburu? Kenapa, Nir? Perut saya tiba-tiba. Uh,
Ya, di situ. Tekan lebih keras lagi, Kakang. Jangan. Jangan goda aku. Aku lelaki. Lakukan seperti yang Kakang lakukan kepada Ayu. Saya tidak akan menuntut apa-apa, Kakang. Saya rela, asal Kakang tidak merusak Ayu. Nada, saya tidak bermaksud menyakiti Ayu. Ampun. Pulang, jangir dicari Bibi Meshin. Baik, Nada. Terkejut. Apa kabar, Cah Bagus? Rupanya banyak sekali gadis-gadis yang gandrung kepadamu. Aku baru saja berpapasan dengan gadis yang pasti baru kamu rayu. Terus terang, aku pun tidak bisa tidur setiap malam karena kangen kepadamu. Kamu benar-benar lelan angin jagat. Rupanya kamu sudah pandai memukul, Lana. Apa kamu tidak takut kalau nanti tanganmu kasar? Ayo serang lagi. Aku semakin bernafsu ingin memelukmu, anak manis. Keringatmu wangi seperti putri. Ada orang yang diberi tugas, malah mendulukan kepentingannya sendiri. Maaf, Kakang. Kebetulan aku ketemu dia di tengah hutan. Daripada nanti dia kabur kemana-mana, lebih baik aku tangkap dulu. Sekarang, lakukan tugasmu. Jangan main perintah, Kakang. Di antara kita tidak ada atasan ataupun bawahan. Semua sama. Semuanya anggota. Aku mau menaruh dia di kamar dulu. Sini, anak manis. Aku masih ada kerjaan. Nanti malam akan kuajarkan bagaimana cara terbang di atas lautan bunga. Nada, kau tahu rumahnya? Tahu, Bibi. Tapi agak jauh. Kalau lewat hutan lebih dekat. Nada tahu jalannya. Ayu, kalau kau mau ikut, kau harus tetap berada di belakang Biung. Perempuan itu jangan dianggap enteng. Biung sudah pernah menghadapinya. Yang penting Ayu harus diberi kesempatan untuk merobek wajah perempuan busuk itu. Pokoknya, siapapun yang berani menyentuh Kakang Danapala harus berhadapan dengan pedangku. Jangan, Nada. Aku takut ular.
Kalau kalah jengking, berani. Ampun, Nada. Jangir kan sudah minta ampun. Pokoknya, siapapun yang berani mendekati sirsirannya Kak Ayu akan berhadapan dengan teman-temanku ini, tahu? Saya janji, Nada. Tidak akan mengulangi lagi. Ampuni saya, Nada. Sungguh saya kapok. Nada, ayo cepat. Bawa kabur Kakang Lanang menuju kemari. Bibi dan Kak Ayu sembunyi dulu. Sekarang kamu tidak bisa lolos lagi, anak ular. Sini kamu. Aku ingin kenal dengan biungmu. Rupanya Dewata telah menetapkan nyawamu di ujung pedangku, Paricara. Siapa kamu? Rupanya kamu tukang pukul lelaki banci itu ya? Lumayan juga parasmu. Nada tahu rumahnya. Ayo, kita kejar dia. Cepat. Kakang, siap-siap. Kita jerat perempuan buronan Majapahit itu. Cepat juga pancinganmu mengenal lu. Mana si Kamandanu? Dia harus membayar mahal atas perbuatannya kepadaku. Harusnya hari ini dia menghabisi kalian berdua. Tapi tidak apa-apa. Aku yang akan mewakilinya. Dengar baik-baik, Cahyo. Lanang Dadapala akan kujadikan sebagai suamiku. Dia butuh wanita yang jauh lebih tangguh daripada kamu. Minggir, saya tangani manusia jumawa ini. Tidak bisa bayangkan, lelaki tua itu luar biasa. Kakang, dari mana Kakang tahu kami di sini? Jangir yang cerita bahwa kalian mau menyatroni Nilus Karsari yang telah menculik Lanang Danapala. Ayo Kak, perempuan itu menggendong Kakak Lanang masuk ke dalam.
Nada, panggilkan Biung. Untung Jambu Nada melihat waktu Kakang diculik perempuan itu. Saya dan Biung segera menyusul kemari. Jangan menangis, Kakang. Tidak pantas seorang lelaki meneteskan air mata. Saya akan menyerang dari pintu rahasia yang langsung bisa masuk ke Tilam Sari Raja. Saya yakin, tidak semua orang tahu jalan rahasia itu. Lewat jalan inilah kami mengusikan Gusti Prabu waktu mereka menyerang Kedaton. Bagus. Pasukanku akan menyerang rumah Rayuyu dan Rawedeng. Saya menyerang rumah Rapangsa dan Rabanyak. Aku dan Lembu Peteng menyerang istana dengan 300 prajurit. Nasihati seluruh prajurit kalian. Kalau prajurit Rakuti menyerah, jangan dibunuh. Kasihan. Mereka cuma alat. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang penting, semua pemimpinnya harus bisa kalian tangkap. Atau kalau perlu dibunuh. Bagaimanapun, Majapahit masih membutuhkan prajurit. Benar, Empu. Saya setuju pendapat itu. Biar bagaimanapun butuh biaya banyak untuk mempersiapkan seorang prajurit. Apa tanda penyerangan kita? Ini memang sangat penting. Sebab sebaiknya kita lakukan serangan serempak. Serangan dadakan. Bagaimana kalau kita bunyikan titir? Ya, itu bagus. Suara titir membuat pasukan Rakuti menjadi bingung. Kalau kita benar-benar mau melakukan serangan dadakan, aba-aba dengan titir saya kira kurang tepat. Karena bunyi akan membuat mereka waspada. Sementara jarak kekuatan pasukan kita dengan kawasan Kedaton sangat jauh. Jadi harus dengan apa? Dengan bisik-bisik. Bagaimana kalau dengan panah api? Panah api yang dilepas ke langit mudah dilihat dari mana-mana. Saya kira itu aba-aba yang paling baik. Ada apa, Kanda? Saya mimpi buruk, Sitangsu. Saya lihat beberapa malam terakhir ini tidur Kanda selalu gelisah. Terus terang, itu sangat mencemaskan saya, Kanda. Tolonglah aku, Sitangsu. Beberapa malam terakhir ini aku selalu dihinggapi dengan mimpi buruk. Aku takut. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa Kanda bicara seperti ini? Kanda Rakuti yang saya kenal, seorang ksatria yang berhati keras, kuat dalam pendirian dan kemauan. Baru kali ini, saya mendengar dari mulut Kanda sendiri ucapan putus asa seperti ini. Aku bermimpi segerombolan gajah datang ke Kedaton ini. Menghancurkan Tilam Sari. Menghancurkan tempat tidurku. Lalu menginjak-injak tubuhku. Pertanda apa semua ini? Tolonglah aku, Sitangsu. Kalaupun mimpi memang sebuah pertanda, tidak perlu kita harus takut menghadapinya. Salah besar kalau kita diam saja ketika sebilah pisau mendekati tubuh kita. Kita harus menangkisnya. Kita bisa melawan. Kita lawan bersama-sama. Siapapun yang akan mencelakakan kita, Kanda. Kau benar, istriku. Kita sudah menentukan langkah mantap yang kita pilih dengan keyakinan kita. Thank you.
Berangkatlah, Kanda. Kita pasti menang. Suratan Dewa. Menyerahlah Tuan Rakuti. Mungkin Gusti Prabu bisa mengampuni Tuan. Gajah Mada. Gajah. Aku bermimpi sekawanan gajah datang mengamuk di kedaton ini. Menghancurkan Telem Sari. Menghancurkan tempat tidurku. Dan menginjak-injak tubuhku. Tuan mendengar tawaranku? Ya. Singkir kau perempuan rendah. Jangan kotori Telem Sari Rajaku. Telem Sari ini sudah kotor oleh darah-darah perlawan. Dan sekarang darah saya melengkapi kotoran itu. Garis-garis kehidupan yang melekat dalam jantra nasibnya. Tidak perlu ada yang disesali. Sudah berulang kali saya nasihati bahwa keinginannya itu tidak mungkin bisa dia capai. Tapi dia memaksa. Rakuti tidak salah, Nyai. Karena dia hanya bayangan kekuasaan dari Sang Perkasa. Untuk dijadikan cermin bagi seluruh manusia di Mayapada, bahwa segala kemungkinan yang ada di muka bumi ini bisa terjadi atau tidak terjadi.
Kenaro yang sudra bisa berhasil menjadi raja, tapi Rakuti tidak. Karena ada kekuatan lain yang maha besar, yang selalu bermain di belakang nasib manusia. Dia yang memiliki segala kemungkinan di seluruh alam Mayapada ini. Betul Tuan Kamandano, Gusti Prabu diselamatkan Pugajah Mada. Bagaimana dengan pemberontakan Rakuti? Sudah ditumpas Tuan. Rakuti terbunuh dalam pertempuran di belakang Tilamsari Sang Prabu. Terima kasih Kisana. Rakyatku dan seluruh pengalasan Wilwatikta, seluruh Menteri Ripa Kira-Kiran, para Dharma Daksya dan Dharma Papati, Dewata telah melindungiku dan seluruh kerabatku dari nafsu angkara Rakuti sang pemberontak. Meski telah merenggut para pendampingku yang setia seperti Patih Halayuda, untuk menghormati beliau, belum akan mencari penggantinya. Namanya masih tetap sebagai Patih Riwilwatikta. Mulai hari ini, adikku, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, akan pindah ke Kahuripan sebagai petari di sana. Dan adikku Tiahwiat Raja Dewi memerintah di Daha yang akan didampingi Patih Arya Tilam. Mulai hari ini, hanya pasukan Bayangkari Raja yang bertugas di seluruh kedaton Majapahit. Dan kutetapkan Empu Gajah Mada sebagai Manggala Bayangkara. Sabdaku adalah hukum yang harus dipatuhi seluruh rakyat Majapahit.
Tadi Nada melihat ada rombongan saudagar yang dirampok di alas wetan. Oh ya? Nada kasihan sama mereka. Lalu bagaimana? Nada suruh teman-teman Nada mengeroyok rampok-rampok itu. Mereka lari ketakutan. Temanmu itu ular. Ya kan? Tawon. Tawon? Tawon? Ternyata kau hebat juga ya. Kau bisa memerintahkan tawon-tawon itu, Nada? Bisa. Nada memerintah ratunya. Bibi mau menolong Nada. Soal apa? Pamitkan sama Bopo. Nada ingin merantau. Nada ingin seperti Bopo waktu masih muda. Siapa tahu bisa ketemu sama Kakak Ayu. Nada kangen sama Kakak Ayu. Kalau Nada sudah siap untuk menghadapi segala gangguan dan godaan, boleh. Benar, Bopo. Gunakan masa mudamu untuk belajar dan melihat banyak hal. Dari sana kamu akan belajar melihat tentang hidup. Semakin banyak yang kamu lihat, maka semakin luas pandanganmu tentang hidup. Kakang, Nada kan masih anak-anak. Tapi pikirannya lebih dewasa daripada tubuhnya. Biarkan dia belajar dari tempaan alam semesta. Memang sebenarnya alam adalah guru yang paling utama. Terima kasih, Bopo. Zaman kita sudah harus berganti. Yang muda harus segera tumbuh. Sementara yang tua harus mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya.